Sumpah aku sama hidup baru tahu kalau live IG itu tuh, maksudnya udah tahu sih emang bisa dipakein captionnya gitu, cuman aku baru tahu letaknya ternyata tuh di sebelah kiri. Aku sekarang kayak menggendut deh, makan mulu sekarang. Menggendut, mata menggendut. Serem banget mata menggendut. Yang sudah datang makanannya adalah cawan mushi. Ada Anjoy. Di mana? Di nama tempatnya tuh di Umaku. Aku lagi makan sushi. Oh my god, it's been a long time. Tapi gue udah jarang banget makan sushi. Terakhir makan sushi yang di sini juga sih, yang waktu itu aku story, nggak tahu deh itu kapan, hari Minggu pokoknya yang aku. Dua minggu lalu. Ya, kita pulang di gereja. Andra. Dia habis meeting kan sama aku. Iya, sayin banget mukanya minta ditabok. Itadakimasu. Kok lo udah duluan sih? Oh iya. Kamu kayak kurang percaya gak sih? Kapan lepas behel? Gak tau. Ini masih terlalu hancur untuk dilepas behelnya. Ini gak terlalu hancur sih. Salam dari Binjai. Binjai itu dari mana ya? Salam dari Binjai kan ini. Apa? Yang di TikTok tuh. Belakangnya komen isinya salam dari Binjai. Apa sih maksudnya? Gak ngerti. Gak tahu, maaf ya, aku bukan anak gembala. Aku adalah gembala. Stres. Ziva Pisces yang baik. Emang ada Pisces yang jahat? Ya ada sih, maksudku. kenapa lu ketawa? Gue tahu tuh Pisces yang jahat. Waktu Aquarius yang super jahat, najong. Aquarius itu termasuk jahat atau baik? Aquarius itu termasuk Pisces kan termasuk tolol ya? Parah. Yang Pisces tolong. Parah. Kalau Aquarius itu semuanya baik kecuali orang yang sebelah saya. Dajal banget. Emang ada Nuka? Mana Nuka? Enggak ada. Yo. Tuh pada aku Pisces lo. Kenapa? Pada apa? Aku Pisces. Sebenarnya Pisces. Begini Pisces terlalu ini, terlalu ikan. Aquarius terlalu apa? Terlalu amis. Ya, lu kali yang amis. Ini terlalu bersih. Si hatinya. Apa nih Andre cie-cie? Nih. Mana nih? Katanya mau main bintang. Tahu Andre, udah duluan dia. Oh, sama parah. Ini sama anak-anak gitu. Oh mau jadi diangkat jadi RW, soalnya ketua Andre, RW ya. Andre kan enggak, Andre mau diangkat jadi ketua RW, makanya dia kemarin RW apa Andre? Dia butangnya sama ini, bapak-bapak RW. Dia pasti pengen diangkat. Suara lu gede. Iya, suara gua juga ya. Pengen diangkat jadi ini kan. Jadi yang ketua jadi ini ketua pemuda kan. Aku disayang Tuhan. Pisces adalah ras terkuat. Ras ikan terkuat. Kalau Capricorn Januari gimana Jip? Loh, kenapa jadi nanya aku? Capricorn itu yang aku tahu Wisnu tuh.
Wisnu anak gila juga. Itu kayaknya Capricorn yang gila cuma dia. Itu gak usah ngadi-ngadik karena Andre sekarang ini dia sudah menjadi artis. TikTok. Yang penting bukan artis Taman Safari kan, Andre. Apaan sih artis Taman Safari? Tau gak sih, artis Taman Safari tuh hewannya. Iya, terus kenapa? Nonton live, oh my god, aduh bacot ah. Kaleb J yang nyanyi It's Only Me bukan sih? I'm maybe not sure then you're not mine, but I'll be there for you when you need me. Gak jelas emang, maaf ya. Ada Kalebnya, ada fotografernya nih. Iya ada fotografernya, aduh. Ya ampun, kok gak makan-makan? Iya nih, makanannya sedang dibikin dengan sepenuh hati. Salam dari Ambon. Ale sedap, ale top. Wah, ditonton sama Kaleb, wah gila sih emang. Parah emang, kayak ini tuh live tuh harusnya diabadikan. Karena ditonton oleh Kaleb J. Gila gak tuh? Foto keharmatan dinyanyiin kakak Ziva. Ih, kok bisa bahasa Indonesia sih? Kaleb ini bukan orang luar ya? Orang luar negeri kan? Orang bule. Maaf, Leb. Soalnya lu keren banget, Leb. Gila. Selagi menunggu makanan utamanya, kita makan appetizer-nya dulu ceritanya. Appetizer dari mana, anjret? Ini namanya cawan mushi, dan cawan mushi itu terbuat dari telur dinosaurus. Jangan banyak bacot, bisa gak di depan chef? Rasanya enak banget. Meninggal. Enak banget, sumpah. Coba dong, mau. Jangan kena. Enak banget, pusing. Bukan baru. Pusing banget. Cika udang. Biasanya juga. Ini sama maki, biasanya juga. Sama maki adalah orang yang suka memaki. Jadi cocok buat orang yang ada di sebelah saya. Itu enak banget guys. Sumpah ini enak banget. Gue belum ngerasain lagi itu. Gue kok buka semua ini sama itu. Hi Ziva, your friends and your fans from Japan. Aku lagi Jepang. Siapa yang tau mau? Siapa? Takut sama yang di sebelahnya Kak Jipa. Emang dia suka memaki. Soalnya. Mana masa mana? Aduh, padahal jahat. Tuh, ada Kak Dennis. Dennis musik. Dennis Junarsa. Oh. Dea jangan kebanyakan nanti ketiduran. Ya, suka tidur ya. Lu juga lu parah. Apaan? Gue nggak tidur di dalam kelas. Kakak umur berapa? Umur gak ada yang tahu. Ya Tuhan. Bersih tadi, udah gue lap. Makanan apa?
dosa lu kan terakhir di kasih ini. Siapa lu? Emang dosa gue udah dihapus. Bentar lagi 21. Ah, iya ya. Wah, udah bisa minum-minum kita. Yaelah, gue aja udah ngecit kan. Udah bisa tahu. Minum-minum. Minum air mineral. Langsung dari sumbernya. Asik. Ada Om Iman, ini di rumahku, iya. Ini di rumahku, Kotwis. Dari tadi soalnya kita ngomongin rumahku. Aku tidak kuat, aku harus kesini. Tapi ini rumahku yang di Kotwis. Tadi aku udah ngomong ya. Tips hidup damai dengan sister. Tidak ada tips, karena kita tidak bisa damai. Kita berdamai sama keadaan ya. Ke bar boleh gak? Mau gak? Mas enak. Bar. Ada Kak Andra. Menarik, mendorong. Lehernya berotot. Banyakan pakai kalung mutiara sih. Mutiara. Mutiara. Mutiaranya tiara. Ribuan abad kita nggak ketemu. Kapan-kapan kita rumahku bareng yuk. Siapa sih? Rumah deket. Karsi. Oh. Oh my god. Enak banget. Ini ya. Ini sushi. Satu-satu sushi. Satu-satunya sushi yang bisa bikin aku tersenyum. Mama. Halo Pate. Kalian lihat sendiri, Kak Arsi bilang sushi terbaik, bener banget. 100. Pusing, enak banget.
orang pada suka sushi karena sudah menemukan enaknya dari sushi. Dulu juga aku nggak suka sushi, tapi pas udah suka aku gila. Pas lo suka langsung itu tekor parah. Tau aku kayaknya naik dulu, naik berat badanku itu karena aku tiap hari sempat makan di sini. Parah. Menu apa? Apa? Namanya crunchy salmon roll. Kalau kalian nggak suka atau belum pernah nyobain sashimi apa salmon salmon yang nggak dulu dia salmon yang mentah, kalian cobainnya volcano karena dia di torch gitu. Jadi kalau nggak ini, namanya sake kobutoyaki kayak di udah dipanggang tapi lembut parah. Yang ini mentah yang aku makan. Depan baru. Dua-duanya. Tapi sebenarnya mentahnya nggak terlalu berasa ya, karena dia ada saus-saus. Ini ya. Saus apa tuh? Ada mayonesnya, ada saus yang manisnya. Ah, ini terakhir lagi. Ini mau pesen maco. Oke, satu. Hai. Kosan. Ayo kosan. Lo bisa gak sih telan dulu gitu? Kami juga gelik, Bu. Cincah masih tak enak banget abad. Aku mau pesan es krim matcha dua. Matcha es krimnya juga enak banget banget. Semua yang ada di sini enak. Tapi ini honest review. Nama restorannya apa? Umaku. Penyebutan berapa kali? Bobong. Bobong. Di endorse? Enggak, sumpah. Mana ada di endorse restoran? Ini nih. Ada nih. Off truth nih. Ini nih mau potongan kak. Terbaik nih. Nih. Mau kak? Mau? Enggak. Dia tinggi. Cheating day. Ini apanya sih nih? Kupiknya atau apa ya? Enak banget. Rumahku daerah mana? Daerah rumah ada di daerah Cibubur, sama satu ada di Bintaro. Itu juga ada. Every day is a cheating day, that's right. Yang boleh cheating cuman yang jomblo, yang
punya pacar gak boleh cheating. Ya. Enggak. Satu gak boleh deh. Sama-sama gak boleh lah bodoh. Salam dari Dayak Maanyan. Dayak Maanyan. Dayak Maanyan Pride. House. Eh, Haut. Haut. Hanyu Haut kuman kah? Gak ada kah? Ada kahnya. Ada. Om aku ada cabang Cinere gak? Gak ada. Halo Kak Yosef. Oh iya. Wah, thank you. Look at this. Oh my god. Guys, lihat. Ini hampir tumpah-tumpah. Sumpah. Cinta, cinta banget aku. Eh, ada serganda. Pacaran mana Zip? Oh, belum ada nih masalahnya. Ada emangnya yang mau ya? Gila, cinta banget. Ih, sumpah. Kayaknya hari ini juga, hari ini udah setengah jam lagi nih, cepat. Oh iya. Maaf. Udah gak diet njep. Udah. Ada Kak Jerom. Bukan wasabi. Ya kali aku makan wasabi segini. Ini wasabi. Ini wasabi. Kak Jerom apa kabar? Hari ini kayaknya hari ini hari yang ini ya. Hari yang diberkati ya. Karena dikasih hampir kayak segenggong. Aku gak pernah, seumur hidup aku gak pernah nyobain wasabi setitik pun. Aku takut. Enak tau kalau dicampurin yang banyak ini. Challenge makan wasabi, oh my god. Challenge makan wasabi sambil nyanyi. Oh my god. Eh, coba ya. Aku belum menemukan keberanian itu. Mungkin soon ya. Segini aja deh. Nggak, gak kuat gue. Iya, elah. Nggak bisa sekarang. Tidak. Bisa. Tolong, please. Nih, segini aja ya, guys, nih. Segini doang. Elah, gue juga pertama kali juga kayak makannya cuma segini. Campur, campur. Kak Jerom nih emang ya. Ini buat Kak Jerom nih ya. Aduh, takut banget. Kak, jangan cobain. Ya. Ini gue pertama juga segitu kok. Jangan minum dulu. Kak, masa sebanyak ini? Ini banyak kan yang masuknya? Enggak, itu gak banyak. Gak banyak, itu beneran. Lihat muka gue jelek banget. Ini kan lebih ke paste, ini kan gak terlalu yang wasabi yang... Aigu. Malah aigu lagi. Makan. Yelah, lu makan yang lain bisa. Tuhan tolong. Nih, berdoa. Berdoa dulu ya, berdoa.
jerum. Gimana sih cara makannya? Langsung aja. Lu banyak kelaga. Belum. Ini masih ada di langit-langit. Otak gak sih rasanya? Aku di mana? Sebenarnya siapa sih yang menemukan wasabi? Dibilangin makannya sama kayak sama ini, sama sensasi gini. Baru makannya itu sampai deg-degan. Kak Jerom, ya ampun. Kayak ini gak sih, sampai sini-sini sama hidung? Apa? Cupu. Sensasi baru kan? Kayak naik wahana. Naik wahana. Naik wahana gimana sih? Enggak, maksudnya kayak sensasi baru. Iya ampun. Thank you Kak Jerom. Ini tanggal berapa? Tanggal 22 Oktober tahun 2021 pertama kalinya nyoba wasabi. Kak Jerom kalau ke Indo udah pernah belum sih makan di sini? Kita harus ketemu, ayo kita kolab. Abisin semuanya, gak kuat. Kakak. Gak bisa, gue juga. Gue cuma nolak. Mukbang wasabi gimana ceritanya, astaga. Makan wasabi mau nyanyi. Oh iya kali, Yaudah ntar ya, itu ntar sih. Tapi mukanya jangan ini. Harus mukanya ditahan. Harus bagus. Enggak, ntar di ini. Kalau misalnya mukanya gak bagus. Hah? Emang iya wasabi sayur? Iya, kayak ini, kayak tumbuhan yang di ini kan serut ya? Baru tahu. Kayak serut, berserut gitu. Baru tahu. Ah, lu mah. Baru tahu. Kemana aja ya aku? Oh my god. Jalan kali makan bambu, Dede. Tapi lu udah pernah makan bambu? Enggak, gue masak. Kalau ngelihat apa panda makan bambu tuh kayak enak banget. ASMR. ASMR. Kak Jerom, ini enggak apa, sibuk enggak? Kalau enggak sibuk kita live bareng, tapi baterai aku juga. Sun nanti kita live bareng lah. Baterainya 4%. Aku selalu live di saat-saat terakhir deh kayaknya. Tahu ya? Habisin baterai banget loh. Selalu kalau misalnya ini. Oke, thank you loh Kak Jerom. Udah mampir nonton ketidakjelasan ini. Ini dari tadi gue udah ngebut loh makannya. Kenyang banget. Banyak. Ini aku nanti kejadian itu apa namanya? Maca apa namanya? Kasih susu sama maca ini. Pasti enak banget. Kayak milkshake maca gitu lah. Hmm.
Ini belum baca 3 kali bilang lagi di mana. Kenyang banget kan lu, gue ya mungkin lu kenyang banget. Tapi enak. Gue langsung gendut gak ya? Say my name, Kak Diva. My name. Parah, minum tuak. Ferdian Jeremy. Itu rasa apa? Bukan, ini matcha, green tea. Buat lagu tema wasabi, aduh. Son wasabi. Aku apa udahin dulu ya, soalnya takut nanti abis. Aku pas di page aja ini. Jadi see you, thank you udah nemenin aku makan. Mama. Hah? Bye bye maksudnya.